Darlun setiap hari pekan, Selasa, ratusan ekor ternak mulai dari lembu, kambing, biri-biri maupun kerbau diperdagangkan di pasar hewan Gandapura Biren, yang merupakan salah satu pasar hewan terbesar di Aceh. Pasar hewan di sini tetap ramai walaupun bukan mendekati hari megang atau Idul Adha. Ratusan ekor diangkut ke pasar tersebut untuk diperdagangkan. Amatan Serambi TV, puluhan truk coal diesel pickup mengangkut lembu, kerbau atau kambing dan lainnya ke pasar hewan untuk dijual. Sebagian lainnya membeli dan menaikkan ke kendaraan dijual ke kabupaten kota lainnya. Dari Biren, Yusman bin Idris, Serambion TV.